سيدنا محمد، اللهم ارحم امه سيدنا محمد، اللهم استر امه سيدنا محمد، اللهم جبر امه سيدنا محمد. Empat kali balik. Kata beliau dalam manakibnya, orang yang melazimkan ini maka digolongkan dalam golongan kutbiyah, para wali kutub ya Allah Subhanahu wa taala. Yang mana hatinya para wali kutub itu adalah orang-orang yang peduli kepada umat baginda Nabi besar Muhammad SAW. Mungkin kita tidak mampu dengan harta kita, mungkin kita tidak mampu dengan tenaga kita, kita hanya mampu dengan doa, memberikan kepedulian kepada saudara-saudari kita yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kalau ibu sekalian yang berbahagia, mari kita gunakan walaupun sejenak kita berpikir bagaimana kita mentadaburi diri kita. Allah berikan kita kekuatan yang mana itu bukan kekuatan kita. Allah berikan kita harta yang mana itu bukan karena hasil semata-mata usaha kita. Akan tetapi itu semua karena anugerah yang Allah titipkan kepada kita. Yang kita harus bersyukur. Maka tipikal orang yang sholat pun berbeda-beda. Ada yang orang sholat ini karena mengharapkan pahala. Ada orang yang sholat ini karena mengharapkan agar ia tidak dimasukkan ke dalam neraka. Ada orang yang sholat ini karena ingin dinaikkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun ada juga orang yang sholat karena dia bersyukur kepada Allah diberikan kesempatan untuk bersujud kepada-Nya. Kira-kira di antara sekian banyak motif mana yang lebih baik? Pastinya adalah orang yang sholat karena dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak lagi memandang dirinya adalah dirinya, tapi dia memandang dirinya adalah manifestasi Allah Subhanahu wa taala. Di mana semuanya karena anugerah Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa kumpul di sini bukan karena semata-mata mengharapkan pahala, bukan hanya mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang berakal yang mentadaburi dirinya, kita hadir di sini karena mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita kesempatan untuk di majelis baik. Allah berikan kesempatan kita untuk mau mendengarkan kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dari waktu ke waktu di majelis ini berapa banyak ulaimat, nasihat-nasihat baik, dan berapa banyak yang sudah kita serap. Semua itu kita tahu, namun kalau bukan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, sulit untuk kita lakukan, kita laksanakan. Betul enggak? Maka di bulan suci Ramadan tahun ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kita keinsafan diri. Betapa kita tidak punya apa-apa. Yang selalu kita ucapkan, la haula wala quwata illa billah, harus kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Maka sholat kita tingkatkan kualitasnya. Tadinya menjalankan kewajiban, ayo kita tingkatkan. Ya Allah, ini bukti syukur. Engkau telah berikan aku kesempatan untuk bersujud. Nikmati itu. Maka ketika kita sujud, nikmat rasanya. Kenapa? Karena saat itu tidak ada beban ini kewajiban kita. Akan ini adalah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah itu tak merasakan letihnya sholat. Makanya Rasulullah menjadikan sholat itu adalah kenikmatan tersendiri. Kenapa? Karena Rasulullah sholatnya bukan untuk apa-apa, melainkan manifestasi wujud daripada syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita syukuri hidup ini dan kita bersabar atas segala ujian yang Allah berikan. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini berkahnya melimpah untuk kita semua. Kita mendapat bagian terbesar dari malam Lailatul Qadar yang kita harapkan, di mana Allah memberikan kita anugerah maghfirah dan keridhaan-Nya untuk kita semua. Mohon maaf saya tidak bisa nemenin sampai isyrok karena saya juga harus jalan ke Sukabumi untuk menjemput anak saya yang ada di pondok pesantren. Yang mudah-mudahan saya selamat pulang dan perginya, dan juga Bapak Ibu saya doakan agar kita senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, ya kafir mazida. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ali wa sahbi wa barik wa sallim. Allahumma barik al-Qur'an wa munzil al-Qur'an bil hikmati wal bayan. بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان وأعده علينا وعلى جميع المسلمين عوض على عوام سنين بعد سنين بخير ولة وعافية على ما تحب وترضى برحمتك يا ذا الجلال والإكرام
Allahumma inna laka fi hadhihi al-laila wa kulli laila min layali shahr Ramadan utaqa mutlaqa wa nuqada wa usara wa ujara wa umala min an-nar. Faj'alna walidina wa awladana wa ahbabana wa jami'a al-muslimin min utaqaika wa tulaqaika wa nuqadaika wa usaraika wa ujaraika wa umalaika min an-nar. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara.